katakan. Di kuota belajar itu, ada 19 aplikasi pembelajaran, ada 5 layanan video conference, dan lebih 400 laman pendukung pembelajaran yang bisa dilihat secara lengkap di kuotabelajar.kemdikbud.go.id. Yang perlu kami sampaikan catatannya kepada teman-teman wartawan semua, daftar aplikasi yang dapat diakses di kuota belajar ini akan terus kami update. Jadi ini bukan harga mati. Ini bukan harga mati yang kemudian, oh kalau sudah 19 berarti nggak bisa mengakses yang lain. Bisa. Ini karena sekali lagi kami persiapkan saat itu dalam waktu yang cukup mendadak apa saja sih kira-kira aplikasi yang biasa diakses. Kalau ada mungkin sekolah atau kampus atau lembaga yang selama ini mengelola startup pembelajaran segala macam ingin memasukkan sebagai sebuah kuota belajar kemdikbud.go.id, kami sangat terbuka dan senang hati. Silakan kirimkan pemberitahuannya ke kami, silakan informasikan ke teman-teman ULT, silakan informasikan dalam bentuk surat ke Pusdatin. Pak, ini ada aplikasi bagus, nanti bisa dipakai untuk pembelajaran. Alamatnya di misalnya sekian-sekian-sekian, dot sekian, kira-kira gitu. Kami akan terima, kami akan komunikasikan, dan kami akan update laman ini sesuai dengan masukan dari masyarakat itu tadi. Jadi sekali lagi, aplikasi yang dapat diakses yang sering beberapa kali ditanyakan teman-teman, ini bukan harga mati. Ini akan terus kami update untuk kemudian memenuhi ekspektasi dari pengguna selama ini mereka menggunakan aplikasi ini yang mungkin belum tercantum di sini. Jadi ada juga pertanyaan ke kami saat itu misalnya, Mas, aplikasi ini kan harus bayar. Kami sadar betul, ada aplikasi yang memang free, ada aplikasi yang memang berbayar. Nah, tentu ini menjadi kebijakan dari masing-masing startup dan pengelola laman-laman itu. Tapi untuk mengakses aplikasi tersebut, kami sudah komunikasi dengan semua operator, itu nol kuota. Jadi kalau mungkin ada aplikasi yang berbayar, ya mungkin itu policy dari masing-masing startup. Tapi untuk mengaksesnya, itu nol kuota. Kalau teman-teman nggak mau ambil itu, nggak apa-apa. Cari yang gratisan juga banyak. Nanti kita siapkan banyak sekali aplikasi yang free, yang bisa diakses, kayak Rumah Belajar itu free, gitu kan? Edmundo itu free, Sekolahmu itu free, Zenius itu setahu saya juga free, dan sekian aplikasi yang lain yang mungkin bisa kita maksimalkan. Jadi catatannya adalah aplikasi ini akan terus kami update, menyesuaikan masukan dari publik, dari masyarakat terkait sekian ragam aplikasi yang mungkin belum tercover di kuota belajar ini, kira-kira demikian.